Pemirsa, karena penyebab bencana longsor 47 lubang tambang emas liar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Sukabumi dihancurkan dan ditutup oleh ratusan personil TNI dan Polri. Tambang emas liar yang diduga telah berlangsung tahunan tersebut ditutup permanen dan tak dapat digunakan lagi. Kamis pagi, ratusan polisi dan TNI melakukan operasi penutupan tambang emas liar yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Operasi tersebut pun menyertakan Satpol PP dan Polisi Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk menutup sedikitnya 47 lubang tambang emas liar dari 7 blok di Taman Nasional. Sebuah dirigen berisi merkuri dan satu buah genset serta beberapa unit terpal diamankan oleh polisi dari lokasi tambang liar yang sudah ditinggalkan oleh para penambang. Hampir seluruh blok di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dipenuhi oleh penambang liar. Dari 7 blok yang dioperasikan oleh tim, ada 47 lubang yang ditutup secara permanen dan bangunan para penambang liar pun diruntuhkan. Berbagai lubang penambang liar didaulat menjadi sumber bencana alam longsor yang sering terjadi. Polisi pun melakukan penanaman pohon jenis kayu hutan untuk mengurangi longsor. AKBP Nuredi Irwansyah menyatakan kegiatan saat ini diawali sosialisasi penyuluhan kepada para penambang agar tidak melakukan penambangan liar kembali. Jika ada penambang yang masih melakukan kegiatan menambang akan dilakukan penegakan hukum. Terima kasih rekan-rekan sekalian, pada pagi ini kita melaksanakan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin atau peti yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi, khususnya di wilayah TNGHS Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang mana hasil pemetaan kita terdapat 7 blok yang ada di wilayah TNGHS ini, dan 7 blok itu dengan total 47 lubang yang saat ini kita lakukan penertiban ataupun penutupan. Kegiatan ini adalah kegiatan puncak yang beberapa minggu ini kita lakukan, yang diawali dengan sosialisasi, preemptif, dan penyuluhan kepada para penambang untuk tidak lagi melakukan penambangannya. Polisi pun berencana kembali akan melakukan penutupan tambang liar lainnya di daerah-daerah yang merupakan lokasi rawan bencana alam. Budi Setiawan, Bandung TV.